Aku lagi lama. Aku tuh baru selesai sholat asar. Terus kayak gabut gitu kan. Terus kayak biasanya kalau selesai sholat itu tuh aku gak pengen langsung melipat mukena. Kayak pengen tidur-tiduran dulu gitu loh. Kedengeran gak suaraku? Jangan lupa guys, sholat asar. Menu buka puasa hari ini apa? Apa ya? Aku tuh setiap sabar gerah. Aku tuh setiap subuh udah ngebayangin. Ada kakakku. Betal nggak kalau ngeliat yang manis-manis? Kan ngeliat doang. Sumpah. Malu banget. Jujur kalian gabut gak sih? Kalian udah pada sholat belum? Ya sumpah aku tuh ini showroom di depan kamar kakakku. Jadi aku tuh kayak malu gitu. Dia soalnya suka rese kan. Dia suka ngetawain aku. Ngaji udah belum? Udah. Lapar ya guys. Dadakan, iya makanya. Soalnya daripada apa namanya aku gabut kan, mending kita showroom, soalnya banyak yang bilang udah berdebu. Gimana puasanya sih? Alhamdulillah lancar sih. Udah berapa sih, hari keempat gak sih? Hari keempat lancar. Siapa nih yang kasih disco? Kapi sukenya Ce Eli. Tapi gak apa-apa sih, aku mending lapar ya daripada haus. Asal suara depan kipas, iya. Suaranya ini ya. Suaranya berisik ya. Baik kalau ngejalaninnya apa namanya, maksudnya kalau kayak ngejalaninnya sholat ngaji gitu nggak kerasa puasanya, asik. So, iya banget. Cerita foto sama topeng monyet, enggak, aku juga nggak tahu kalian dapat itu dari mana, bahkan aku aja nggak punya foto itu. Boleh FC sama Ashel? Nggak boleh dong, saya nggak boleh. Hari Minggu ya guys, jadi 1 dan 2. Apalagi tidur gak kerasa, ya Allah. Tapi kalian tuh, apa namanya? Kalian biasanya kalau puasa gini, bangun tidur jam berapa deh? Asyik lagi di mana? Aku lagi di rumah. Sebenarnya hari ini aku ada pengen bukber gitu kan, tapi kata mamaku jarang-jarang kan ada waktu sama keluarga. Soalnya pasti kan kayak bakal ada latihan, terus teater juga. Padahal tuh udah ini dari jauh-jauh hari gitu loh. Udah lah ya, nggak apa-apa. Mamaku minta ditemenin soalnya. Iya, kemarin aku hari pertama itu aku buka di rumah.
hari pertama kan. Terus aku teater, ada recording juga, jadi nggak jadi. Suara lagi pasanginnya kekencengan gak sih? Sekarang libur, gak libur sih. Nanti ada latihan. Kekencengan ya? Gerah soalnya guys. Tapi gak tahu kenapa ya puasa tahun ini beda aja gitu rasanya, soalnya biasanya kan aku kalau puasa tahun lalu tuh main sama temen gitu kan, maksudnya nggak puasa tahun lalu juga sih kan, kalau tahun lalu pandemi, puasa sebelum-sebelumnya aku tuh kayak abis subuhan langsung main, terus sholat zuhurnya tuh berjamaah di masjid, kayak seru gitu loh, terus kayak kerasa banget siang apa namanya matahari siangnya tuh kerasa banget. Terus sekarang malah seringan hujan gitu kan. Jadi hawanya gak tau, aku ngerasa hawanya adem. Terus kalau kegiatan juga jadi gak kerasa. Oh, di sana panas banget. Di rumah aku sih hujan terus sampai petir yang kayak ini banget. Aku video call sama kamu di sesi 2 ya, Shell. Oke. Kipasnya nomor 3 ya? Ini nomor 4 malah. Kenceng banget ya. Masa kalau buka langsung minum es ya? Enggak, aku belum pernah buka pakai es. Maksudnya langsung buka pakai es nggak pernah. Selalu pakai teh panas. Iya, ini nomor 4 tau. Kalian udah ada yang bolong belum puasanya? Parah sih kalau ada yang bolong berempat hari. Tapi tuh kalau misalnya puasa pasti kan kayak ngebayangin, wah mau makan, mau minum gitu kan. Tapi pas udah bukanya, cuma minum seteguk juga udah kayak, udah ya udah gitu, udah kenyang, udah kembung. Aku sih dulu ya, tapi juga bukan sekarang. Dulu aku emang sering kayak puasa sunah gitu dulu, tapi jadi udah biasa aja. Ya lapar-lapar dikit ya udahlah ya. Tapi karena udah biasa jadi gak terlalu yang kayak aduh haus, aduh lapar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekarang kenapa enggak dilanjut? Kadang kan kalau teater siang kan, kalau mau puasa nanti haus. Padahal tuh aku hari ini mau bukber sama teman SMA aku kan, kayak aku belum pernah ketemu sama mereka gitu. Terus ini sebenarnya pertama kali aku mau ketemu sama mereka. Tapi gak boleh sama mamaku. Soalnya gitu deh. Bakal jarang gitu kan buka di rumah.
Iya, makanya nih kayak temanku tuh udah sengaja ngetek dari jauh-jauh hari biar apa namanya, kalau makin ke belakang tuh makin mager kan. Oh ya, kalian tuh kalau habis sahur suka kayak sesak napas gitu gak sih? Aku kadang kalau apa namanya, kadang suka susah napas kalau bangun kalau habis setelah sahur. Terus aku kayak nyari gitu, itu mungkin ada yang biasa kayak gitu. Maksud gimana ya? Pas aku baca itu tuh ada orang yang emang awal-awal puasa kayak gitu, ada juga yang enggak. Bukan begah sih, kalau begah kan di perut ya, tapi kalau ini tuh kayak gitu deh, kayak ketekan gitu dadanya. Masa sih kekenyangan? Oh, kalau sahur gak pernah makan yang banyak banget sih. Kak udah bolong belum? Ya kali. Oh iya, asal melambung juga bisa. Bisa jadi. Mana poninya? Lagi jelek banget poni aku. Gak mau ah. Oke, jamet. Ya kali masih muda asam lambung. Emang emang anak emang orang muda nggak bisa asam lambung ya? Ya nih, siapa yang belum sholat asar? Ayo segera sholat asar. Orang muda apa dong nyebutnya? Iya, anak muda maksud aku. Tapi tau gak sih, aku tuh apa namanya, kalau di rumah itu tuh aku yang ngebangunin sahur. Makanya kalau pada telat sahur pasti nyalain aku. Ya dalam hati ya, siapa lu siapa gua gitu kan. Masa kayak apa coba, aku kan kayak nggak mempan gitu ya alarm ya. Terus kayak aku dimarah-marahin. Ya ini gimana sih nggak bangunin sahur? Lah iya, bangun aja sendiri. Soalnya kemana kok emang parah sih, aku sahur duluan kan. Aku sahur duluan, biarin aja pada. Lagian tuh bikin kesel gak sih, kayak udah diketok nih. Terus kayak bentar, bentar. Jadi aku kayak ada 3 kamar gitu kan. Abis itu kayak aku tidur sama kakak sepupu aku. Kalau itu mah gampang ya bangunin. Tapi tuh kadang kalau aku ngetok kamar kakakku, dia kayak marah-marah. Sabar, masih jam segini. Lah ya udah, nggak usah minta bangunin kan ya. Mana ada minta bangunin orang ada jadwalnya. Kan aku juga mau. Iya sumpah, kakakku tuh suka bet begitu. 10 menit lagi. Lah gue mah 10 menit lagi udah kelar makan. Tolong ya kakakku kalau lihat ini. Padahal kamarnya di depan. Oh ya, gak boleh julid. Astagfirullah. Gak apa-apa tau guys, seru. Waduh, gibah nih gibah. Terus mamaku tuh juga aku yang bangunin. Ya biasa lah.
kalau bangunin Justin tuh ya udahlah, aku up banget. Kadang aku saking keselnya, aku bangunin dia tuh kayak 10 menit sebelum imsak, biarin aja. Iya, aku kadang tidur, enggak, kadang tuh aku tidurnya 10 menit sebelum jadwal aku bangun, ngerti enggak? Karena nih, aduh mau begadang nih, ayo. Kan aku tuh jam setengah 4 ya. Kadang jam 3.20 aku ketiduran. Aku juga gak tahu kayak kenapa aku yang harus ngebangunin. Kalau aku kesiangan, semua kesiangan. Ya kalau mamaku ya udahlah, dia capek ya. Tapi coba Justin sama kakakku ngapain? Ya, tapi karena aku baik hati dan tidak sombong dan yang paling baik di keluarga ini, jadi aku siap senantiasa membangunin mereka. Saran takjil yang enak apa ya? Nggak tahu sih, apa aja enak kalau kalau buka. Aku nggak suka kolak, nggak suka kolak pokoknya. Oh ya, ini udah hari keempat dan aku belum sama sekali buka pakai sirup. Kenapa nggak suka cel? Karena aku emang nggak suka santan. Itu santan bukan sih? Bahkan menyentuhnya pun. Bagus. Waduh, nyinggung santan. Ampun, ampun. Tapi iya kan, itu santan gak sih? Kamu gak suka santan? Bukan gak suka sih, apanya tuh ininya naik, asam lambung gak sih, apa kayak gitu deh, gak tahu, gak ngerti penyakit-penyakitan. Asa punya keluhan kolesterol ya, gak tahu. Aduh, bukan dokter. Iya betul, kolak tuh yang bikin enak pisangnya, sisanya gak enak. Ya Allah maaf ya. Bentar lagi diserang nih sama sekte penyembah santan kolak. Asya pernah mah? Sering pernah ya, aku mah 2 hari, enggak 2 hari sih, kayak seharian gitu. Asya anak IPS atau IPA? IPS. Asya kalau ngabuburit biasanya ngapain aja? Kalau tahun ini karena masih 4 hari ya, aku ngabuburitnya gini aja di JKT, bareng teman-teman JKT gitu. Terus kalau misalnya apa namanya, tahun lalu aku ngabuburit, aku biasanya muter-muter gitu loh sama ayah aku, sama abi aku. Asal gak bantuin mau masak, bantuin ngabisin aja. Muter-muter gak pusing, waduh, susah susah. Dulap, nggak boleh, tidak boleh ngeluh.
Yang masih aku dibilang kayak, asal kenapa kalau showroom deketan terus nggak kebaca guys komennya. Karena aku tuh apa namanya, Ika Dara datang-datang langsung parah aneh gitu ya. Iya janji nggak ngeluh. Paling parah bolong puasa berapa kali? Sekali. Tidak boleh dicontoh, itu sangat astagfirullah. Pakai kacamata, jadi itu kacamata aku ketinggalan di rumah temen yang udah aku gak deket. Jadi tuh kalau kayak ngeles, mau main ke rumah gak? Takutnya kayak awkward gitu loh. Terus kalau mau beli lagi kayak males. Karena aku apa namanya, karena aku nggak terlalu, yang nggak bisa baca banget tuh nggak, masih bisa kebaca. Cel panggil aku dong, hai Kak Sonson. Nggak apa-apa, wajar kok. Kak diem ya. Caca sampai kamu baca. Nenek. Nanti. Iya ya. Kamu cas aja. Oke. Biarin aja sih ya. Kenapa jam? Ya ini, ya jadi begini. Oke. Asal kita kenalan dong, ayo besok video call sama aku ya. Hari Minggu. Maaf. Tuh kan jadi berubah strukturnya. Ini di rumah, iya di rumah. Ya kali aku tengkurap begini, showroom di rumah orang. Sumpah ya guys, ini tetangga masak pisang goreng enak banget. Jadi kan ini aku di atas kan. Terus tuh pintunya dibuka, pintu atas dibuka. Aduh, jendela atas juga dibuka, wangi banget. Sampai sini, dia gak mau bagi-bagi apa ya. Ini aku tengkurap guys. Oh iya, lupa, gak boleh. Maaf ya guys. Gak boleh sebut-sebut. Oh ada disco. Udah boleh nih. Kak Bintang, makasih ke disco ini ya, sore-sore. Tadi sahur pakai apa? Eits, tidak boleh bahas makanan lagi. Ini yang nanya tentang makanan bener-bener ya. Asal kalau bareng Azizi berisik ya. Gak bareng Zero, yang bareng yang lain juga udah kecipratan berisik ya. Asal ponian aku osiin, kan aku udah ponian ke Andrian. Sahur kawai pakai foto Kak Indah. Waduh. Sahur kawai itu apa sih sahur kawai? Ini tuh poninya kan ini guys. Aku tuh sebenarnya nggak pengen pakai poni, tapi ya gimana ya? Asal mau jadi my page aku nggak? Waduh, boleh boleh. Menaikin brightness. Asal aku lihat kamu udah deket sama Jessie ya. Sebenarnya aku sama Cici tuh udah deket dari awal banget BNT. Soalnya dulu tuh pas BNT aku tuh blockingannya sama kayak dia kan. Jadi
udah deket banget sebenarnya dari dulu, tapi karena jarang ada kegiatan bareng, terus dianya juga naik tim, jadi nggak terlalu deket. Terus sekarang setelah disatuin jadi deket lagi. Sekarang jam berapa di BTW? Shell, Asya, siapa kamu? Itu kayak temen itu aku. Kan kayak kalian banyak yang bilang aku mirip sama Asya kan? Terus jadi kayak deket gitu karena sering ada yang bilang mirip. Karin, Marsha, Kak Indah, kemana Shell? Gak ada kabar. Mereka on kok di grup. Tapi aku tuh udah jarang kegiatan bareng kayak gitu loh. Ya sebenarnya masih kegiatan bareng, maksudnya gak yang jarang banget, jarang. Tapi tuh kayak apa tuh namanya, udah yang kayak jarang berempat gitu. Tapi kita di grup tetap saut-sautan, tetap ya kayak biasa lah. Di grup kita masih masih ya kayak biasa, masih rame grup kita berempat. Telat gak nih, Shell? Enggak dong. Aku setiap malam juga teleponan kok sama mereka, jadi tenang lah, tenang. Masa iya aku ngelupain mereka, aneh. Grup Teen Spirit masih ada nggak? Masih. Yang akademi yang lama juga ada. Mau buka puasa emang? Emang udah buka? Cukup tahu. Tapi kadang di grup akademi udah nggak seramai dulu sih. Maksudnya tetap ramai tapi nggak seramai dulu. Di Jepang udah, di Korea udah. Akademi apa? Waduh. Sekarang jam berapa? Ada yang tahu kah? Bulan depan video call Cel. Wah, Kak Sofian nih. Aku tandain ya. Awas lah, bulan depan di video call. Akademi militer, nah betul. 441. Aku mulai showroom dari jam berapa? Shell, post 4 kali nanti aku editin, oke? Okay. Gitu nggak? Betul nggak begitu? Iparan nih, Randy, Jessian. Gimana kok dia gambar ini lagi? Gak muncul lagi. Jessi, pernah bangunin kamu sahur gak, Cel? Pernah, hari pertama. Kita bacain ini kali ya, podium mana ya, gimana sih liatnya? Oh ini
Yang pertama ada Kak Iza Arya, yang kedua ada Kak Yer, yang ketiga ada Kak RJK, yang keempat ada Kak Sonson, yang kelima ada Nama Rasang, yang keenam ada Reka Putra, yang ketujuh Kak Rasunya Acel, yang kedelapan Dito CKS, kesembilan Kak Nizara, kesepuluh Ebit gak ada, WD Kak Ebit. Yang ke-11 ada Karian, yang ke-12 ada Kak Winsa, yang ke-13 ada Kak Febri. Kok lemes banget ya? Yang di podium. Oh, 10. 10 siapa? Kenapa sih Kak Anukun iri ya? Nomor 1570 nyimak cel, iya deh, karifanisasi. Makan dulu sih kalau lemes, wah bisa. Oh enggak asik, enggak dibacain kanin beli gelah, namanya susah. Baru aku cel, iya Kak Iza Arya. Asal aku lagi ngambarin kamu poster. Oh iya. Besok minggu kita video call ya. Oke, Kak Wikipedia. Yang nomor 7 meresahkan, diamin aja Shell. Iya, kita diamin aja kali ya. Aku paling belakang nyimak aja. Nama aku gak disebut nih, Kak Keinanya Cika. Kamu tetap nomor 1 di hatiku, Shell. Wah, makin menjelang buka makin banyak yang gombal ya. DM ku kamu hapus ya? Enggak. Cel, Surabaya panas banget nih, senyum dong. Sebut aku Cel, nanti aku beli video call. Kak Fauzan tuh. Aku nyebut berapa kali, bener-bener ya. Cel, abis lebaran aku video call sama kamu, oke. Lagi live. Ada ayah aku. Karena keluarga aku kalau gak di briefing dulu, tahu-tahu langsung berisik deh. Ih. Kalau gak di briefing langsung wah. Jam 5 udahan kali ya, soalnya aku mau masak sesuatu buat buka. Ayah galak gak cok? Enggak, sama sekali enggak galak. Yang gorden ijo enak gak ya? Tuh kan, aku jadi salah. Aku menyesal pernah ngomong itu. Sekarang kalian jadi terinfluence sama aku. Aku tuh kalau bikin bukaan dari dulu selalu bagian dessert. Terus kalau yang kayak asin-asin gitu mamaku, kayak goreng-gorengan. Kira-kira bikin apa ya? Aku sampai pengen bikin ini loh. Lumpia gitu, lumpia yang isinya keju. Kalian ada rekomendasi enggak? Kemarin aku bikin dessert box, terus aku bikin puding, terus kemarin aku enggak di rumah, terus hari ini aku bingung mau bikin apa. Bukan lumpia basah, apa sih namanya?
gitu. Bikin pempek, ih pempek mah banyak di kulkas tinggal goreng. Karena setiap minggunya pasti ada aja keluarga yang abis pulang kampung. Terus kemarin aku juga dikasih pempek sama Kak Indra sama Kak Freya kan. Jadi tuh kulkas isinya pempek semua. Mendoan udah mamaku kemarin bikin. Ih dibilang dessert malah jawabnya risol mayo bikin cireng. Kalau ini baru aku iri men, aduh. Aku kan gak suka kolak. Dessert kan manis, Kak Randy. Gimana sih? Alpukat kocok kemarin udah. Aja udah pernah nyoba rambutan goreng belum? Emang ada? Aneh-aneh aja orang-orang. Waduh nyenggol lagi nyenggol. Puding susu shell kemarin udah. Dan masih ada sisa. Aku kayak bikin 30 gitu kan. Puding susu dan dipakai biskuit. Oh, aku tahu aku mau bikin apa. Tapi aku lupa nama makanannya apa ya? Banoffee, Banoffee. Kalian tahu Banoffee enggak? Itu enak banget. Ah, aku bikin itu ah nanti. Berarti jam 5 udahan ya? Soalnya rumahku tuh deket banget sama supermarket. Dia tinggal jalan. Banoffee. Banoffee, man. Aku bikin itu aja kali ya. Soalnya tuh kalau aku dan keluarga sukanya kalau bikin dessert langsung sekali banyak gitu. Jadi buat besok-besok. Mbak Novi atau Mbak Nova bener-bener Nova nama mamaku. Kalian lucu-lucu banget sih. Dessert itu apa, Cel? Apa ya? Ada yang nelfon. Bener-bener nih emang. Kalian. Oh, bentar, kakak aku nelfon. Halo? Kenapa? Ini Acel. Di bawah. Acel lagi live. Duh, telepon ke Mommy aja. Udah, dadah. Tuh gitu kan, kalau nggak di briefing dia lagi di ini, kalau nggak di briefing pasti langsung keluar. Oi gitu. Pak, Kak, ayo nelpon ini deh, angkat deh Mom. Nelfon ke Mommy. Katanya penting, penting banget. Gak tahu deh apaan. Acil, apakah kamu punya pendamping? Iya, sayangnya. Kenapa kalian emangnya? Coba pisang gorengnya enak gak? Pisang goreng? Aku di bawah tuh ada pisang, mamaku udah masak, tapi tuh pisangnya kayak pisang madu gitu, kalian tahu gak sih? Jadi yang kayak kan kalau pisang goreng tuh crispy, apa namanya, kalau pisang goreng tepung kan crispy. Nah mamaku tuh bikinnya kayak madu gitu lah, jadi kayak dia ditepungin tapi kayak lembek gitu, kayak mendoan, ngerti gak sih?
hasil bahas monyet dong. Kenapa sih kalian pengen banget aku membahas topeng monyet yang kemarin? Emang ada pisang mendoan ya? Bukan pisang mendoan tapi apa betul namanya pisang mendoan? Pisang dadar. Hah, ada cabe. Belum makan. Pisang geprek. Eh, kalian tahu enggak sih? Ini aku enggak tahu. Ini kalau enggak salah makanan asal Manado. Jadi, dia tuh pisang tepung, tapi toppingnya pakai sambal. Sambal ulek. Itu enak banget, banget, banget. Kalau enggak salah sih itu makanan khas Manado ya. Tapi aku lupa juga. Ayam woku tuh dari mana sih? Kulit cabe, ha mana? Iya, tapi itu sambelnya tuh bukan sambel ulek yang terasi gitu, bukan. Tapi itu kayak sambelnya kayak ada sambel sambel apa? Ya emakku dari mana tuh? Iya. Begitu di ruko depan rumahku kayak ada jualan makanan Manado. Terus tiap hari tuh aku dulu kayak 2 tahun yang lalu gitu. Jadi aku setiap buka puasa seminggu berturut-turut makannya ayam woku dan pisang sambal balado. Nggak tahu sambal apa ya. Pokoknya pisang pakai sambal itu enak banget. Iya, sambalnya tuh bukan sambal ulek kayak ada yang ada tomat terasi gitu, bukan. Itu namanya pisang apa ya, guys? Coba dong. Aku soalnya udah kayak terakhir makan itu 2 tahun yang lalu. Sambal rawa. Oh, sambal rawa namanya. Masa mukanya kayak orang Padang. Ih, masa malah banyak yang bilang kayak orang Palembang. Pisang molen. Jam 16.55, Cel. Oke. Pisang pindo. Aku bacain ini ya, 100 kali ya. Terus udahan kan, aku mau masak. Tebak aku mau, aku bingung sih mau masak apa jadinya. Tapi kayaknya aku pengen bikin banoffee. Oke, makasih semuanya yang udah nonton showroom dadakan dan gabut. Bye bye. Kita bacain podium. Kita bacain top 100. Semoga nggak haus ya. Yang pertama ada Kak Iza Arya, Kak Yer, Kak Sonson, Kak RJK, Nama Rasan, Kak Reka Putra, Kak Rasunya Aca. Yah, crawling kan. Oke, kita ulang. Terima kasih Kak Iza Arya, Kak Ido, Kak Yer, Kak Sonson, Nama Rasan, Kak RJK, Kak Reka Putra, Kak Rasunya Acel, Kak Dito CKS, Kak Aditya Arlet, Kak Rijal, Kak Winsa, Kak Nizarar, Kak Renardi, Kak Ebit gak ada, Kak Kanin, Kak Rian, Kak Febri, Kak Hamam, Kak Gilang Ganesha, Kak Amelia R, Kak Nanai Terlupakan, Kak Nyinyinyi, Kak Denis, Kak Baruna, Kak Alif Rasil, Kak Alif Fahmi, Kak Cielu, Kak Rifanisasi, Kak Pur Sayangku, Kak Rahadian, Kak Uria Oi, Kak Rendi Jesse Jessian, Kak RKZ, Kak Andi Febiadi, Kak Fauzan, Kak Fira Chania, Kak Anukun, Kak Yah, Kak Skrull. Tadi dari siapa? Kak Anukun, Kak Andra, Kak Diko Aku, Kak Rahman, Kak Raka, Kak RFP, Kak Aldi Tama, Kak Gorib, Kak Firmansyah, Kak Andrian, Kak Aixenden, Kak Solali, Lali Ola, aduh. Kak Adi Wijaya, Kak Yusuf Aja, Kak Bintang, Kak Remonek, Kak Rem, Rumeniko Aduj, Kak Lanying, Kak Wikipedika, Kak Bang Rawab Karabi, maksudnya Kak Koneri, Kak Sobat Halu, Kak Aat, Kak Lazarudin, wah ada disko nih, Kak Lazarudin, Kak Sanjaya, Kak Irwan Ajaya, Kak Egi Saputra, Kak Taufik Amar, Kak Generasi 9, Kak Mas Bro, Nya Argato, Kak Keinanya Cika, Kak Akbar, Kak Dewa Kipas, Kak Arashi, Kak Teras, Kak Miski, Kak Beputo, Kak Pisukenya Cik Eli, Kak Andi Chan, Kak Deni, Kak Sipi, Kak Sekti Penyembah
bla bla bla, Kak Fitra, Kak Iqbal, AR, Kak Mirza 23, Kak Badakarep, Kak Piki, Kak Apa Aja Dah, Kak Arfian, Kak Dani Prasetya, Kak Kwetiau, Kak Pandora Box, Kak Kuwi, Kak Dididi, Kak Friziki, Kak Iwe, Kak Nyit, Kak Nagara, Kak Aditya Mahendra, Kak AR, Mang Eki, Kak Wahyu NS, Kak Rio 12, Kak Vicky Hadirin, dan terakhir Kak Raka. Yeay, semuanya. Sabar, bibirku kering. Semuanya terima kasih yang udah nonton 1926 yang lainnya. Terima kasih semuanya. Yang gak masuk 10 besar, gak apa-apa ya. Nanti kita showroom lagi kalau aku ada waktu, oke? Okay? Kayak nih, siapa yang belum disebut? Kak Sandy. Eh, nama aku disebut. Yeay, terima kasih semuanya. Maaf ya, showroomnya dadakan. See you, selamat berbuka nanti. Nanti ya guys, bukannya aku belum shell, udah tahu. See you video call hari Minggu seri 1 dan 2. Bye bye, see you when I see you. Pengen ini ah. Pengen bikin intro sama outro gitu. See you when I see you. Bye bye. Bye bye guys. Bye 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 bye. Udah. Oh, SS dulu. Lupa belum SS. Sudah kah? Udah ya guys. Bye bye. See you showroom aku lagi. Bye bye. Dadah.